kalau memang merasa jenuh dengan gerakan ini, kita nggak masa untuk tidak mau tarung derajat. Kita tidak boleh cari instan di tarung derajat. Kalau mau cari instan, ya bukan di sini tempatnya. Siaga tempat, gerak! Ngos! Salah, itu sudah salah. Coba ulang lagi. Siaga di tempat, gerak! Ngos! 10. Ya, nah sekarang coba saya pakai hitungan. Bukan begini kan? Siaga di tempat, gerak! Box! 1. Ya. Ini 1, 2, 3. Ya, bukan begini. Ya, bukan begini juga. Lurus. Ya, gak mungkin kita mukul orang begini. Ya, lama-lama. Ya, ini kayak ini. Lurus. Ya, siaga di tempat. Rah, box. 1, 2, 3. Ini lurus. Ya bayangin aja kalau kita mukul orang. Gak mungkin kita mukul orang begini. Gak apa jadi ya kan. Kalau ketemu emak-emak, cocok. Tadi aku tapi kalau ketemu ya laki, tadi aku bilang, kita ya kena pukulan. Malu kan. Terpada itu masa gini mukulnya. Ya, mukul. Ini rasakan getarnya di sini. Rasakan ini getarnya. Coba. Gimana? 3 hitungan. Jaga tempat, gerak. Box. 1. Angkat dulu. Ini. Nggak terbiasa. 1. Ingat, bukan begini. Ya. Jaga tempat, gerak. Box. 1. Tepuk. Coba ini, 1, tahan. Ini, depan sini. 2. Itu badannya kita. 3. Kita dikerasin. Dikerasin. Padahal tegak. Dikerasin badannya, direnggeraknya itu susah. Tepuk kaki. Tepuk, ya. Ini posisinya. Ya. Karena ini lurus. Lurus. Iya. Ya. Sekali lagi, kita gerak. Iya, adik. 1. Info juga. 2, 3. Itu masalah. Badan tegak. Ya, jangan begini. Ya, begini. Ya. Sekali lagi. Sikap, brek. Box. Dulu pas naik keempat itu dipukul perutmu. Masuk. Kang mau naik ke kurata 5 enggak? Enggak masalah. Oh, kalau di sini nama Kang Sare. Salah, ya. Kenapa? Kenapa? Kaki kiri kananmu tuh ini. Coba gini kakinya, Kang. Coba. Kelaskan sobat lurus. Ini lurus, 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 lurus. Jangan begini. Lurus. Tangan itu masalah. Ini lurus. Ya. Ya. Ya ulang lagi. Teman-teman. Ingat. Kami dulu itu latihan singkat aja. Itu sampai sebulan, dua bulan. Untuk sikap. Sama siaga di tempat. Monoton itu gerakan. Kalau nggak kuat, mungkin saya berhenti. Sebaliknya teman-teman, kalau memang merasa jenuh dengan gerakan ini, kita nggak terasa merasa tidak mau melakukan gerakan. Kita tidak boleh cari-cari instan di tarung derajat. Kalau mau cari instan, kan? Ya bukan di sini tempat-tempatnya. Ya, kami dulu untuk gerakan seperti ini itu sampai 2 bulan.
Maka saya sarankan kepada teman, tidak boleh dulu. Saya tahu kalian tuh pasti ada perasaan kecewa, ada perasaan kesel. Kok ini ada gerakannya? Ya gimana kita mau melangkah gerakan yang lain kalau kasar ini nggak bisa? Ya ibarat kita mau membangun rumah, nggak mungkin kita harus bangun tiang kalau nggak ada fondasinya. Ya tiang itu akan roboh kalau fondasinya nggak kuat. Nah sebaliknya ini, kalau teman-teman tidak tahu gerakan dasar ini, gimana teman-teman mau melangkah gerakan yang lain? Oleh karena itu jangan bosan latihan. Ya coba sekali lagi. Jika bawa pada saya. Satu. Tangan salah, jari. Ya, ingat, tetap ini kuncinya. Dan ini. Ini. Ya, tangannya tadi masuk di tarik. Ya. Baru mukul. Nah, sekali lagi. Saya mau uji kegemaran kalian. Sampai di mana? Saya kan di tempat. Prak. Satu. Dua. Tiga. Ini salah lagi. Mukulnya ini. Dua lagi. Dua lagi. Jika saya kan di tempat. Prak. Satu. Dua. Tiga. Kan jangan berat sebelah. Jangan sampai miring ke sini, Kang. Jangan sampai miring ke sini. Ya. Gerakannya kan coba kalau saya perhatikan gerakannya kan apa namanya? Kansel. Gerakannya kansel, coba perhatikan gerakannya ini. Kalau saya lihat ini. Gerakannya kansel gini. Nah, sekarang coba kalian bayangin sama gerakan sebelah. Benar enggak gerakan saya ini? Nah, gini gerakan kalian. Terus tangan juga gini. Gini gerakan kalian. Ya. Ini. Satu. Dua. Tiga. Ini. Ini sama ini dia sejajar. Ya, saya sampai yang mukul ini agak ke depan. Ini sama ini. Ini tetap lurus. Ya lurus, ya lurus. Ini tarik ke samping. Nah itu kaki tekuk. Itu berpendek gerakannya. Sekali lagi. Jaga di tempat. Rek. Box. Satu. Tutup. Ya. Nah itu benar. Dua. Tiga. Masih salah. Coba sini kalau. Ya. Saya ke tempat rak. Box. Ini loh. Ini sama ini dia sedadak. Gerakannya kayak itu begini. Ya. Ini. Dilihat dari belakang juga ini rata. Satu pukulan juga ini enggak mungkin goyang. Satu. Ya, ini enggak mungkin goyang dia. Enggak mungkin ke depan, enggak mungkin juga ke sini. Sama. Dua. Ah. Lihat bentuknya karaton. Ini sama ini rata. Ya. Bukan begini. Rata. Ukurannya itu sejajar dengan ulu hatimu sendiri. Tidak ke atas, tidak ke bawah, tidak ke sini. Tapi lurus begini. Dan tadi jongkok. Terus tangannya ini jangan sampai ke bawah. Halo. Jangan sampai ke atas. Jangan sampai ke samping. Tak mungkin kita mukul orang itu pakai begini. Pakai sini, kalau ini. Ya. Lurus. Gini. Itu adalah gini. Jaga di tempat. Iya ini. Nah, untuk materi siaga di tempat.
kita jangan asal ngambil siaga, ya. Tapi harus tahu dulu dasar-dasarnya. Nah, siaga tempat itu, kalau disuruh siaga tempat, nah, ya, box. Jangan sampai begini, pukulnya. Ini nungging namanya. Ayo ini nungging. Ya. Thank you very much, everybody.